balik lagi sama aku di video Hello Boing. Kali ini aku enggak pakai kerudung. Kenapa? Guys, aku mau ngasih tahu ke kalian, ini ada produk yang baru aku pakai. Jadi dia itu L'Oreal Paris Elsif Extraordinary Oil Serum with nih. Ada yang udah tahu? Jadi dia itu serum untuk rambut ya guys. Dia itu bisa dipakai dengan cara nih, sebelum keramas, bisa juga dipakai sebelum mengeringkan rambut atau sebelum penataan rambut ya. Jadi ini tuh bisa dipakai perawatan rambut itu sebelum tidur atau sudah keramas, itu bebas, bisa dipakai kapan pun gitu ya. Nah, di sini aku udah keramas, udah aku kemarin mau nunjukin ini tapi baru sempet ya. Nah, gitulah ya kurang lebih. Terus diusap-usap gini guys, tuh. Terus usapkan ke semua bagian di kepala. Tuh. Dia tuh serum facial serum rambut yang berfungsi biar rambut kita tuh nggak rontok guys, nggak gampang kusut tuh. Nah, nanti hasilnya tuh dia bakal terasa lebih halus dan lembut gitu loh. Ini untuk stylingnya tuh cuman gitu doang. Nah, enaknya tuh ini dipakainya sebelum tidur sih guys. Jadi kayak udah keramas sore-sore terus mau tidur pakai ini gitu kan. Jadi nanti hasil dari vitamin si serum ini tuh maksimal menyerap ke rambut. Wanginya enak banget guys. Jadi kalau kalian beli tuh gak akan nyesel ya. Sekarang di sini aku lanjut mau make up. Jadi biar nunggu vitaminnya meresap dulu, aku mau make upan dulu ya guys ya. Aku pertama-tama mau pakai pensil alis dulu, tapi aku belum beli lagi pensil alisnya. Jadi kayak si kecil-kecil cabai rawit itu entah di mana kamu berada. Bentar aku cari dulu. Nah, ini adalah si kecil-kecil cabai rawit. Bukan gak berniat check out alis ya guys, tapi kayak masih mager aja gitu loh. Padahal ini udah bahaya, ini udah segini lagi. Harusnya tuh udah ada cadangan gitu loh guys. Gini aja, aku mau ngeblend pakai ini. Aku mau pakai ini, pakai definition kit dari Makeover. Nah, ini alisnya udah sedikit mengembang. Tadi udah botak banget, sekarang aku lanjut mau pakai ini Revitalift. Ini hari ketiga ya, ini hari ketiga aku pakai Revitalift Oil. Kok oil sih? Revitalift Hyaluronic Acid. Di serum sih guys. Menurutku pakai ini enak banget guys. Jadi si kulit tuh dua tingkat lebih sehat gitu loh. Aku males kan kalau pakai krim siang, krim siangan gitu lagi suka males. Makanya lebih pilih pakai serum. Dan si hyaluronic acid ini tuh dia cepet banget meresap ke kulit ya guys. Tuh, langsung kering gitu kan. Jadi nggak harus nunggu lama-lama. Lanjut aku mau pakai ini Maybelline dulu ah, karena Sunisa terus udah 2 hari. Kemarin tuh pakai Sunisa mulu. Jadi sekarang mau pakai ini Maybelline. Ya. Seperti yang udah sering aku jelasin ya, si Maybelline Fresh and Thin ini mudah di blend banget guys tuh. Mudah di blend banget ya, dan hasilnya tuh dia coverage banget, terus tahan sampai
24 jam. Tuh, kelihatan kan? Ini semua menutup pori-pori, pori-pori. Nah. Oke, lanjut aku mau pakai lipstik dulu. Aku belum eyelash extension lagi sih guys. Kayaknya minggu ini aku eyelash deh. Kayaknya ya. Nah, di ujungnya aja udah. Udah, mau pakai kerudung dulu. Oke guys, ini udah di kerudung, udah rapi juga, udah cakep ya kan. Oke guys, segitu dulu. Bukan tutorial sih kayak ini, sepenggal cerita pagi hari aja gitu ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next time guys, bye.